Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, diketahui seorang nabi memiliki mukjizat. Hal ini terdapat dalam hadis. Tidak ada seorang nabi pun kecuali diberi bukti-bukti mukjizat yang dengan semisal itu manusia beriman. Hadis riwayat Muslim. Tak kecuali Nabi Muhammad memiliki mukjizat. Nabi terakhir ini memiliki banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah bisa membelah bulan. Mukjizat ini adalah jawaban dari tantangan orang-orang Quraisy. Lalu seperti apa kisahnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Bertambahnya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kaum Quraisy marah. Mereka pun melakukan berbagai cara agar para pengikut Nabi berkurang. Salah satu cara yang ditempuh adalah meminta hal yang tidak masuk akal. Tentunya itu dilakukan untuk menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan kaum kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meminta membelah bulan. Mereka menyuruh Rasulullah membelah menjadi dua bagian bulan yang sedang bersinar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Satu bagian di gunung yang satu dan bagian yang satu lagi ada di gunung yang lain. Hal ini sesuai dengan yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Tantangan kaum kafir Quraisy telah diabaikan dalam hadits. Penduduk Mekah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendatangkan mukjizat. Beliau perlihatkan pada mereka terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sudah memenuhi tantangan dari kaum kafir Quraisy, namun mereka malah menuduh bahwa itu adalah sihir. Dari Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu berkata, aku melihat bulan terbelah menjadi dua bagian sebanyak 2 kali. Peristiwa ini terjadi di Mekah sebelum hijrahnya Nabi. Satu potongan di atas gunung Abu Kubais dan potongan lainnya di atas As-Suaidah. Mereka berkata, bulan telah disihir, turunlah firmannya, telah datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 2, hadis riwayat Hakim. Kaum kafir Quraisy telah dipenuhi permintaannya untuk memperlihatkan bulan terbelah. Namun mereka memang sejak awal tak berniat untuk mengikuti ajaran Nabi. Mereka hanya berniat untuk menghalang-halangi orang lain pada kebenaran. Mereka pun bertanya kepada para musafir jika seandainya mereka melihat bulan yang terbelah, maka Nabi Muhammad benar. Namun jika mereka tak melihatnya berarti itu hanyalah sihir. Mereka memiliki sangkaan bahwa jika seandainya sihir, orang-orang yang ada di luar Mekah takkan melihat peristiwa terbelahnya bulan. Lalu apakah jawaban musafir yang ditanya itu? Para musafir ini pun menjawab bahwa mereka melihat bulan terbelah. Hal ini sesuai diriwayatkan dari Abdullah bin Masud. Dia berkata, bulan terbelah di Mekah hingga menjadi 2 bagian. Orang-orang kafir Mekah berkata, ini adalah sihir. Ibnu Abi Kabsyah menyihir kalian. Tunggulah orang-orang yang bersafar tiba. Kalau mereka melihat seperti apa yang kalian lihat, maka Muhammad benar. Kalau mereka tidak melihat apa yang kalian lihat, maka Muhammad telah menyihir kalian. Mereka bertanya pada para musafir yang datang dari berbagai penjuru. Kata mereka, kami melihatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, sahabat Islam, itulah kisah dan fakta terbelahnya bulan. Bulan tak hanya pernah terbelah sekali saja, namun terjadi 2 kali. Permintaan untuk membelah bulan berasal dari kaum kafir Quraisy yang sebenarnya ingin menyudutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal itu keliru karena bisa dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi satu mukjizatnya. Peristiwa terbelah bulan pun bukanlah dongeng, karena ilmuwan menemukan keretakan yang ada pada bulan. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.